Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah menjalankan amanah daripada rekan-rekan Senusantara Prakasa Asabel bekerja sama dengan Bapak Kasat Prakasa kita Cianjur didampingi Pak Asep dan dengan warga. Ini sangat tepat sasaran yang mana kita sidak dulu baru kita panggil kita distribusikan. Demikian Pak Kasat ya. Ya, berarti ini terima kasih. Salam hormat dari warga. Semoga kepolisian Republik Indonesia tetap jaya. Lebih mengutamakan kemanusiaan. Semoga kalau kita dapat rezeki bisa menyisihkan kembali buat saudara-saudara kita yang kena musibah di Cianjur. Semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon doa restu saya akan kembali ke Jakarta. Semoga diberikan keselamatan kelancaran. Amin. Gedenya seadil-adilnya. Jangan ada pasti, hanya ingat kita semua lagi di uji nih. Coba lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duka Cianjur berarti duka se-Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Amin. Banyak doanya sekali lagi. Saya minta ini dimanfaatkan yang saya tertua ya di sini sama ibu tertua yang sudah saya tunjuk-tunjuk tadi, memang itu yang harus didahulukan. Semuanya juga sama didahulukan. Tapi ada lebih penting lagi ya. Tapi insya Allah nanti kalau kita ada rezeki bisa memberikan lagi yang lebih baik. Amin. Nah ini insya Allah dibagi ya Pak ya. Dibagi kalau memang ada Indomie yang memang kebutuhannya 3-3, kasih 3-3 biar adil semuanya. Terus masalah tenda utamakan. Itu banyak itu di sana di belakang tadi itu anak-anak kecil ya. Itu anak-anak kecil ada bocor. Terus saya harapkan sekali lagi jaga kesehatan, kebersihan ingat. Karena sekarang udah musim penghujan kan. Yang utama sampahnya. Nah, sampah-sampah semua dibersihin, saling membagilah ya. Semua dibersihin Pak untuk sementara waktu. Nah ini sumbangan dari angkatan saya 9495 Prakasa Nusantara. Datang ke sini, beliau mewakili dari angkatan saya dari Jakarta datang ke sini. Ini malam-malam, sekarang pun langsung pulang lagi menjalankan tugas. Ya, alhamdulillah, insya Allah doakan bahwa polisi semuanya selalu sehat ya. Amin. Melayani masyarakat dengan setulus hati. Amin. Itu yang perlu saya sampaikan. Ucapan terima kasih lagi kepada Kepolisian Republik Indonesia ya. Dan lagi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya. Ya. Lagi. Mungkin mungkin simbolis Pak Kasat. Simbolis dulu satu. Sama nah gitu. Sama sama itunya tuh apa namanya? Maaf. Satu. Nah, gitu. Sama si punya aja tuh. Ya, simbolis Pak Kasat. Ya. Demikian arahan dari Pak Kasat menyampaikan apa yang menjadikan titipan dan amanah daripada rekan-rekan Prakasa Asabel Senusantara. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Ya. Mudah-mudahan apa yang diberi sama kepolisian Indonesia sumber manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan semua kebaikan bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada ke depannya. Amin. Kepolisian Indonesia. Amin. Ya.